The mathematics is very simple and straightforward. Hanya ada dua cara untuk naikkan Perdana Menteri baru. Pertama ialah dengan kita buat undi tidak percaya. Undi tidak percaya, kalaulah entah macam manalah Tun Mahathir tiba-tiba berjaya dapatkan 35 orang Barisan Nasional. Ni dah tolak tepi, berjaya melepasi benteng pertahanan Azalina, Mak Maslan, semua ni lepas semua ni. Tiba-tiba dia dapat 35 orang untuk buat undi tidak percaya. Yang nak dinamakan sebagai Perdana Menteri itu, siapa yang akan pilih? 115 orang ahli parlimen yang buat undi tak percaya. Ilmu hisap dia macam mana? Kira-kira dia macam mana? 35 Barisan Nasional, 80 Pakatan Harapan. Kalau dia tak setuju dengan terma-terma kita, kalau dia tak setuju dengan calon kita, kalau tidak ada kompromi, benda tu tak jadi. Tidak boleh ada Perdana Menteri baru daripada UMNO Barisan Nasional nak naikkan tanpa suara yang besar dan juga syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pakatan Harapan, kerana kita blok yang paling besar. Kalau Mahathir tak setuju, contohnya dia dah dapat 35 orang, ada 115 orang, tapi dia kata, tak naklah, aku tak setuju dengan kau. Ha, tak apalah, kau hiduplah dengan Najib sampai mampus. Dia nak buat apa? Akhirnya dia tak ada pilihan. Okey, itu yang pertama dari segi. Cara kedua ialah dengan pilihan raya, yang saya rasa itu hasilnya ialah perkara ini akan berlanjutan. 1-2 tahun akan berterusan. Akhirnya dengan 2 tahun ini UMNO berpecah, pengundi Melayu buka mata, ada perubahan, dan insyaAllah kita menang dengan baik dalam pilihan raya umum. Baik, yang permutation ataupun